bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Terdakwa Verdi Sambo mengaku nekat menghabisi nyawa Brigadir J karena tidak bisa mengontrol kemarahan. Hal ini diucapkan Verdi Sambo langsung kepada orang tua Brigadir J di PN Jakarta Selatan 1 November 2022. Sambo sangat marah atas ulah yang dilakukan Brigadir J kepada istrinya Putri Chandrawati. Berikut tayangan lengkapnya. Bapak dan Ibu Yosua, saya sangat memahami perasaan Bapak dan Ibu. Saya mohon maaf atas apa yang telah terjadi. Saya sangat menyesal saat itu saya tidak mampu mengontrol emosi dan tidak jernih berpikir. Di awal lewat persidangan ini, saya ingin menyampaikan bahwa peristiwa yang terjadi adalah akibat dari kemarahan saya atas perbuatan anak Bapak kepada istri saya. Itu yang harus saya sampaikan, nanti akan dibuktikan di persidangan. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.